hukum rimba, tapi kami tidak keluarkan. Belum kami keluarkan hukum adat kami. Karena hukum formal lahir dari hukum adat, induknya adalah hukum adat, dan selebihnya itu adalah hukum dari Belanda, hukum warisan. Gabungan dari hukum yang ada di Indonesia ini adalah hukum adat dan dijadikan hukum formal, hukum tertulis. Maka kami hargai, walaupun kita ini induk daripada hukum yang ada di Indonesia ini. Hukum adat Jawa, adat Dayak, Kutai, Banjar, Bugis dijadikan satu, diambil menjadi hukum formal. Dan hukum yang lain itu hukum tidak tertulis. Nah, tapi di undang-undang hukum adat ini dilindungi undang-undang. Semester satu kita dikatakan hukum adat induk dan dia dilindungi undang-undang walaupun tidak tertulis. Nah, dalam hal ini kami utamakan hukum formal. Kami serahkan, maka berkas-berkas kami serahkan ke Polda. Polda ini kami anggap adalah bapak keamanan kami. Tolong Pak, tindak tegas perbuatan yang seperti ini. Kalaupun ini tidak berjalan, kami tidak bertanggung jawab apabila orang itu hilang dari peredaran. Karena, mohon maaf, kita tidak tahu begitu banyak ribuan orang yang sakit hati. Tapi kalau ini ditindak secara hukum formal, Pak, tangkap dan proses secara hukum, adili dia. Untuk itu, kita tidak berbicara suku agama dia, tapi oknum yang kami bicara. Tapi kalau ini tidak cepat ditindak, Pak, maka oknum ini akan hilang nanti jika kami tidak bertanggung jawab. Jangan salahkan kami Dayak, karena kami sudah menyerahkan ini, Pak. Kami ada bukti, Pak Kapolda atau yang mewakili, ini kami serahkan. Tanda terima kami minta. Kami akan bawa ke Majelis Adat Dayak Nasional. Kami akan bawa ke DAD. Kami akan bawa ke ormas-ormas. Kita sudah menyerahkan. Tinggal tergantung dari hitam putihnya yang ada, tergantung putusan dari hukum yang ada. Karena kami hargai hukum formal adalah sebagai panglima dan kita semua. Tidak ada yang kebal hukum di sini, Pak. Saya di sini, walaupun posisi saya, Pak, kenapa saya berbicara hukum? Hukum formal, karena saya, legalitas saya, pekerjaan saya hari-hari adalah pengacara. Walaupun saya pegang hukum formal dan hukum adat. Saya di sini mungkin, Pak, posisi sebagai panglima KPADK. Tapi di dalam saat ini, di dalam baju saya ini bukan panglima, tapi pengacara. Maka kami menggunakan hati kami dulu menyerahkan sebagai pengacara. Mungkin Bapak lihat tulang saya adalah pengacara fakta, penegak tanah, keadilan tanah air. Nah, di sini kami menyerahkan ke hukum formal dulu, Pak. Tapi setelah hukum formal kita bersama-sama dengan Bapak, ayo kita giring bersama. Kalau ini memang kita pantau, ternyata dia berkeliaran masih di luar dan tanpa ada ini. Ya, bukan, jangan salahkan kami, Pak, untuk hal ini. Karena kami sudah menyerahkan itu semua kepada pihak yang berwajib untuk hal ini. Jadi mungkin itu penyampaian dari saya, Pak, yang saya hargai dan saya hormati. Pak AKBP Albertus, kami minta satu keadilan. Dari Dayak minta keadilan. Dan menyerah ini semua kepada Bapak. Mungkin saya memberikan kesempatan untuk Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur. Setelah itu nanti Dewan Adat Dayak Kutai Banjar. Terus itu PDKT. Untuk hal itu, kalau saya sudah membuka, saya mewakili adalah dari Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih.